bongkar. Posko mudik FPI dibongkar oleh aparat dengan alasan mengganggu lalu lintas. Nih. Baiklah, saudaraku. Ya. Tadi sudah saya perlihatkan ada 4 video di tempat yang sama ya. Yaitu di mana salah satu posko mudik dari Front Persaudaraan Islam ini dibongkar oleh aparat. Nah, ini terjadi pro kontra di beberapa grup medsos dan saya dikirimi juga. Oke, di sini sedikit saya berpesan. Ya, di sini saya tetap mengikuti perkembangan. Yang jelas saya salut dengan Front Persaudaraan Islam yang membangun posko mudik. Ya, demi saudara sesama bangsa Indonesia yang sedang mudik, tentunya banyak manfaatnya ya, posko mudik ini sangat luar biasa. Namun di sini sepertinya kalau saya lihat tempat ini di atas trotoar, sehingga ini mengganggu jalan umum yang di trotoar itu kan tempat orang jalan kaki. Nah, di depannya itu kan jalanan umum, sehingga mengganggu. Dan saya lihat di sini aparat meminta untuk dibongkar dan dibantu. Dan alhamdulillah, ini berjalan baik. Ada beberapa kemungkinan di sini adalah, ini pemikiran saya aja kawannya. Mungkin saudara kita dari Front Persaudaraan Islam tidak tahu ya bahwa jalan itu digunakan untuk banyak orang, karena apalagi lalu lalang ya. Maka saran saya sebaiknya cari tempat yang agak di belakangnya trotoar. Nah, saya kira kalau di belakangnya trotoar itu tidak mengganggu pejalan kaki yang ada di melihat di trotoar. Cari tempat, karena posko mudik ini sangat banyak manfaatnya kawan ya. Orang-orang mudik ini kan banyak, ada yang mungkin malam kecapean, kelelahan, dengan adanya posko mudik ini sangat membantu. Ya, terus di sini saya lihat juga aparat TNI, ya Polri maupun TNI yang ada di lapangan juga dengan penuh kekeluargaan, dengan penuh persaudaraan, ya mengajak dan memberikan pemahaman terkait pendirian posko di jalan trotoar itu. Dan alhamdulillah berjalan baik. Nah, di sini saya lihat beberapa rekan kita, saudara kita di grup-grup WA, ini saya lihat memojokkan ya. Ini udah. Saya ini kan berada di beberapa grup, baik pro maupun grup kontra. Saya ada di grup-grup itu, saya dimasukkan. Jadi saya tahu. Yang saya lihat di sini kawan, ya yang sudah terlanjur membenci aparat ini, seakan-akan aparat TNI maupun Polri yang melaksanakan tugas di lapangan ini
sudah tidak ada benarnya. Ini menurut saya, ya, bagi orang-orang yang melihat bahwa aparat TNI Polri selalu salah di matanya. Padahal ini demi kebaikan bersama. Begitupun dengan saudara kita yang ada di Front Persaudaraan Islam yang bawa posko. Ini yang tidak suka dengan FPI, udahlah. Habis nih dihujat tuh di kelompok mereka. Ya kan? Padahal ya bisa saja ini adalah ketidaktahuan daripada saudara kita Front Persaudaraan Islam. Nyatanya setelah diingatkan oleh aparat TNI maupun Polri, mereka dengan ikhlas membongkar karena memang ternyata itu sangat-sangat di pinggir jalan sekali. Dan itu menghalangi orang jalan kaki yang dikhawatirkan. Yang tadinya orang itu lewat di atas jalan trotoar, tapi karena ada di situ yang menghalangi posko, maka dia turun ke jalan. Nah ini yang dikhawatirkan, kalau turun ke jalan tiba-tiba ada kendaraan kencan, kan itu jalanan umum. Inilah yang terkadang saya ini tidak habis pikir. Satu kelompok sangat membenci aparat TNI Polri yang melaksanakan, yang menghimbau agar ini dibongkar. Dan ada lagi muncul kelompok yang membenci FPI, Front Persaudaraan Islam, yang membangun posko di situ. Ini adalah kelompok-kelompok yang sengaja terus mau kita diadu domba. Ini saya melihatnya begitu. Padahal di lapangan aparat TNI Polri dan saudara kita dari FPI ini setelah musyawarah, setelah sampaikan alasan-alasannya, ternyata bisa dilaksanakan. Dan mudah-mudahan saudara kita yang FPI punya tempat di sekitar situ agak-agak masuk sedikit, jadi tidak mengganggu trotoar itu. Yang jelas saya salut dengan Front Persaudaraan Islam yang terus mau berbuat baik. Ya. Dan saya juga bangga kepada aparat TNI Polri yang secara persuasif mengajak diskusi, musyawarah, memberikan pemahaman kepada warga terkait masalah keamanan membuat posko di trotoar itu. Ini menurut saya, kawan. Jadi tolong berhentilah kita selalu membenarkan yang satunya, menyalahkan yang satunya. Begitupun sebaliknya, menyalahkan yang satunya, membenarkan yang satunya. Karena saya yakin setiap ada suatu kesalahpahaman, ya, didatangin, duduk sama-sama, musyawarah, pasti selesai masalah. Dan inilah contoh itu yang terbaik itu, kawan, yang di video ini. Demikian, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.